Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 2021 sebentar lagi akan pergi, berbagai kejadian datang silih berganti. Dengan warga yang mencoba bergeliat dan bangkit kembali, kita yang mencoba bertahan sembari menyemai berbagai kebaikan hati. Waktu-waktu mendatang akan lebih riuh oleh berbagai ulusan lama dan baru yang saling tumpang tindih. Suasana politik akan kian hangat seiring pemilu yang semakin dekat. Entah akan mendatangkan maslahat ataukah momen-momen perseteruan lagi yang semakin menguat. Mari mengingat yang telah berlalu dan merancang yang hendak diburu. Sembari mempercakapkan kehangatan yang semogalah tak gampang untuk berlalu. Inilah Mata Najwa, guyub akhir tahun. Baru saja selesai inspeksi Jakarta International Stadium. Baru saja saya menerima KPHI, Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia. Sebentar lagi saya akan datang ke Mata Najwa untuk ngobrol-ngobrol tentang tugas dan kewajiban kita sebagai DPR dan masa depan Indonesia 2022. Hari ini saya akan menandatangani surat. Saya habis rapat dengan rekan-rekan bidang, wamen, sesmen, deputi, dan lain. Tentu sekarang menuju ke acara Mata. Halo, dan malam ini Mata Najwa sudah kedatangan tamu-tamu yang namanya kerap kali jadi perbincangan akhir-akhir ini. Ada Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan, sudah datang di Mata Najwa. Hai Mas Anies. Ada juga di ujung sana yang tadi sudah siap-siap ke Mata Najwa, baru habis rapat, ada Mas Erick Thohir di BUMN. Hai Mas Erick. Dan ada juga nih yang dari Jawa Barat, Kang Emil. Kang Emil selalu siap dengan santun. Yang di ujung juga hadir, ini juga spesial. Walaupun malam ini gak sarungan, biasanya sarungan loh. Ada Ketua PKB, Wakil Ketua DPR, Caimin, Mohaimin Iskandar. Waalaikumsalam. Seru-seruan, dan kayaknya tadi udah fasih banget deh kalau kita lihat masing-masing udah dengan gaya masing-masing swipe up medsos-medsos. Jadi malam ini kita mau mulai Mata Najwa, kita mau ngeliat raport medsosnya masing-masing narasumber ini. Seberapa seru sih mereka di medsos, kita lihat yang ini. Sampurasun, salam olahraga. Saya sekarang sedang syukuran. Rasid Baswedan, inilah cerita dari pendopo. Halo semua. Sobat, kali ini kita akan berkunjung ke prajurit Aceh. Pokoknya seru. Kalau saya sih memang follow semua. Nggak tahu teman-teman, berapa banyak yang follow teman-teman yang ada di sini? Angkat tangan dong, pada follow nggak? Oh pada follow. Lah iya, orang pengikutnya semua ya follow semua. Tapi bicara soal pejabat dan media sosial, aku tahu Kang Emil termasuk yang dulu awal-awal, paling awal deh kayaknya gabung Twitter, gabung Instagram. Kalau nggak salah yang paling banyak followernya juga Kang Emil deh. Iya nggak? Benar nggak? Pernah ngecek nggak? Iya, dulu pernah saya ke Swedia, dikenalin sama Menteri Luar Negerinya. Selamat datang, ucapkan ke Gubernur Ridwan Kamil dari Jawa Barat Indonesia, yang follower Instagramnya melebihi populasi Swedia. Karena mereka cuma 10 juta, follower saya 14,7 juta. Wede, jadi mau banyak-banyakan follower modal nih. Modal pensiun. Modal pensiun jadi kan influencer. Endorser, lumayan 100 juta sebulan kan. Aduh, tapi Kang, sebetulnya seberapa penting sih kalau kita bicara pejabat publik punya media sosial menurut Kang Emil? Gini, orang tuh levelnya beda-beda. Ada yang medsos hanya buat selfie. Kalau kita kan kadang-kadang adalah 1%. Kedua, buat menceritakan agenda kegiatan. Ketiga, kayak kemarin, mengklarifikasi berita-berita yang mungkin kurang tepat.
keempatnya mengedukasi kan, ngutip sana ngutip sini. Kelimanya personal dan hiburan. Jadi memang multifungsi. Jadi jangan hanya digunakan hanya untuk yang sifatnya personal, tapi sebagai pejabat, setiap postingan itu dikutip. Ya, jadi sekarang ada standar media, apapun yang diposting jadi bahan kutipan. Makanya. Jadi kalau mikir bulit, caption lama nggak? Kan teman-teman kalau mikir caption lama gitu. Kang Emil lama nggak mikir caption? Itu mah bakat memang. Oh, bakat. Cak Imin seberapa sering, Cak? Ya, medsos ini menjadi sarana kita untuk ya apa bertanggung jawab lah terhadap kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kalau konstituen dan para pecinta kita juga mencari kita di mana, kita ada di situ. Cie pecinta. Pecinta kita ya warga PKB tentu saja. Oh, konstituen. Oke, terus ya. Nah, salah satu yang paling penting dari sosial media ini kita berinteraksi ya. Hmm. Berinteraksi dengan seluruh kalangan, kemudian mendapatkan masukan atau feedback yang bisa kita jadikan bahan untuk kita melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Di sisi yang lain, tentu saja sosial media ini adalah sarana yang paling efektif kita bisa menyampaikan gagasan dalam waktu singkat, tapi bisa ditangkap semua orang. Tapi Cak Imin beneran megang sendiri atau ada adminnya? Saya megang sendiri. Beneran? Ya beneran. Buktinya, mau buktinya? Mau. Kalimatnya sedikit-sedikit. Oh, berarti tipe yang mikirin captionnya apa ya, Cak? Cak, tapi kan sekarang tuh ada gium nih, Mas Anies, Cak Imin. Kalau nggak viral, aduan nggak direspon. Jadi apapun masalahnya, medsos jawabannya. Gitu nggak? Soalnya kalau lapor ke DPR belum tentu digubris. Jadi kalau lapor medsos pasti digubris, ya nggak? Bukan hanya itu. Kadang-kadang kita WA ke anak belum tentu cepat dijawab. Tapi kalau DM ke IG-nya langsung dijawab. Tapi ya nggak, sekarang kalau mau permasalahannya ditanggapi ya lewat medsos, Mas Anies? Ya kan yang masalah bukan kalau lewat medsos ditanggapi, yang masalah itu kalau udah viral nggak ditanggapin gitu. Iya kan, itu yang masalah kan. Jadi kalau saya juga lihat medsos ini satu buat sosialisasi. Nah seringkali yang dipercapkan di media itu, di sosmed itu lah yang kemudian ditulis oleh media konvensional. Jadi belanja topik masalahnya sering dari sosmed. Nah kita perhatikan itu. Tapi kalau buat program, buat kegiatan, kita rujukannya bukan apa yang dipercakapkan di sosmed, tapi apa yang memang senyatanya jadi persoalan di masyarakat gitu. Kalau Mas Erick gimana Mas? Karena aku perhatiin Mas Erick tambah rajin deh medsosan nih. Aku jadi curiga nih. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau dilihat sebenarnya kan saya mulai medsos itu 2014 waktu jadi presiden Inter Milan. Oke. Okay. Bukan pejabat publik tapi merasa pejabat publik karena kan fans. Nah disitulah mulai dan memang tadi saya setuju sama Mas Anies. Ya ini bagian dari check and balance. Ya sama ketika punya klub bola ya nasibnya sama. Menang dipuji-puji, begitu kalah dimaki-maki. Ya dan perasaan itu kalau di bola ya seperti itu. Kalah gak bisa tidur. Seri kenapa gak menang. Menang senyum-senyum sendiri. Jadi ya sama kalau di medsos ya begitulah. Termasuk yang sempat ramai ketika Mas Erick itu datang ke SPBU dan protes kenapa toilet di SPBU harus bayar gitu. Itu gara-gara apa Mas? Gara-gara pas gak ada 2000-an di kantong gitu? Atau gara-gara apa? Jangan-jangan ini karena pengalaman pribadi, saya gak ada duit nih gitu. Jadi langsung gitu. Enggak, waktu itu kan dari pesantren Genggong mungkin Cak Imin hafal lah waktu itu. Di situ kebetulan suruh bicara dengan santri-santri mengenai ekonomi syariah. Lalu saya mampir mau ke PTPN 12, waktu itu kebetulan PTPN 12 akan ekspor barang-barangnya ke Belet Kencing. Ya kemana lagi? Ya mampir di situ. Terus? Nah cuman saya waktu itu agak tergelitik karena memang itu kebetulan kan fasilitas dalam tanda kutip BUMN. Nah di situ tiba-tiba ada yang harus bukan seikhlasnya tetapi harus bayar. Saya dengan... Dan gak ada uang di kantong? Satu yes, kedua juga no. Dalam arti begini. Kan kalau kita seikhlasnya itu ya sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi kalau udah dipatok-patok apalagi di fasilitas publik apalagi punya BUMN. Di airport gratis, di kereta api gratis. Nah saya cuman lihat ini sesuatu yang menurut saya memberatkan. Jadi gak nyangka seheboh itu ya. Ya
Itu yang jelas kalau Caimin itu Cak, paling lucu kalau Caimin udah postingnya itu pakai sarung. Dan di mana-mana teman-teman, politisi itu enggak pernah enggak ada simbol. Jadi selalu ada maksud tertentu nih. Enggak pernah tuh politisi straightforward. Jadi tolong dijelaskan Cak, maksudnya apa posting sarungan sama komodo? Jadi sebetulnya itu peristiwa yang biasa. Setiap saat kita kemanapun sarungan, tidak pernah lepas dari sarungan. Karena kalau sarungan itu sholat lebih praktis. Apa ya, sarungan itu kalau bahasa Jawanya isis itu apa? Apa mas? Adem. Isis itu adem. Adem. Semeriwing. Jadi semeriwing. Isis bebas, demokratis, itu kira-kira gitu. Dan praktis. Ini demokratis apanya kalau sama komodo, Cak? Kebetulan habis sholat lalu. Kenapa komodonya? Komodonya itu anu, karena dia anggota NU. Karena komodonya gitu. Kader PKB. Kader PKB itu. Jadi sarungan itu. Tapi ada seriusnya loh sarungan itu. Apa, Cak? Jadi Islam masuk Indonesia itu kan dari Arab salah satunya. Selain dari India dan China. Jadi Islam masuk Indonesia itu pakai jubah besar. Orang Arab itu pakai gamis. Iya. Yeah. Nah orang Indonesia karena tidak biasa dipotong sampai perut. Lalu jadi sarung. Itu dari kata-kata syar'an, sarungan. Jadi ini syariah, syar'an, sarungan. Nah lalu sekarang. Bentar dulu, ini beneran apa ngarang? Langsung, ya oke. Soalnya aku harus pastiin dulu nih. Jadi, oke lanjut. Jadi kalau di Indonesia dipotong jadi segini akhirnya jadi syar'an, sarungan. Nah sarungan batasnya itu puser. Sehingga sholat itu kalau takbir pas puser gak akan melorot. Nah kalau pakai jubah itu Allahu Akbarnya itu ruwet, ada yang gini-gini, gak ketemu. Nah kalau ada sarungan jelas ketemu. Ada ganjelnya. Ada ganjelnya, oh. Itu seriusnya begitu. Oh. Tapi santainya, sarungan itu memang sangat praktis ya. Murah meriah, praktis dimanapun ada. Koleksinya berapa? Sampai ratusan gak? Wah kalau ratusan gak ada lah, yos. Kira-kira puluhan lah. Oh, yes. Puluhan. Dari yang paling terkenal maupun yang paling murah ada. Nah, ternyata Cak Imin follow semua, Cak. Tapi Kiai Ma'ruf malah enggak di-follow sama Cak Imin. Kualat loh, Cak. Halo? Ya, Kiai Ma'ruf. Ya, siap. Ya. Belum di-follow, Pak, katanya.